Tersorot sebuah momen Gubernur Lampung, Arinal Junaidi dicueki oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Adapun momen tersebut terjadi saat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan Kota Lampung. Mengetahui tak digubris oleh Basuki, lantas Arinal memilih memalingkan muka hingga berbicara sendiri. Diketahui, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar. Perbaikan jalan itu akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah Lampung tetap bertanggung jawab memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Presiden Indonesia menegaskan bahwa bupati dan gubernur harus sama-sama menjalankan kewajibannya. Mendengar pernyataan Jokowi, Arinal Junaidi tampak bahagia. Hal itu terlihat saat dirinya tepuk tangan hingga mengamini perkataan Jokowi. Kemudian, Arinal pun tampak mengajak bicara Basuki Hadimulyono. Terlihat Arinal antusias berbicara dengan sang menteri lantaran senang dengan apa yang disampaikan Jokowi. Ia pun sampai mencondongkan badannya. Sayangnya, Menteri PUPR tak menggubris Arinal hingga memperlihatkan wajahnya yang masam. Mengetahui hal tersebut, Arinal pun kembali dalam sikap tegapnya. Selama beberapa detik, Arinal terlihat berbicara sendiri.